Cari foto-foto ya? Iya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ngonten everywhere. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Enggak, lo berdua. Dua, tiga, kalah sampai kalah. Apa sih? Mantap gak ya? Ayo dong, kapan boleh kita? Usai pre-wedding kemarin yang membuat kita semua pada baper hingga guling-guling seperti Valdi saat memfoto mereka berdua. Moreno dibuat baper hingga di hari ini. Kemarin Bilar mengungkapkan perasaannya. Hari ini, siang ini, Lesti mengungkap perasaan terdalamnya pada sosok calon imamnya, Rizky Bilar. Tentu hal itu mencuri perhatian kita semua dan memantik rasa penasaran mendalam, yang mana beredar unggahan saat mereka pre-wed kemarin. Juga foto-foto mereka yang begitu mesra, begitu romantis, seakan seperti yang digambarkan oleh Rivivi bahwa momen adalah emas. Setiap momen adalah emas. Ya, dan Lesti pun mengungkap cinta yang mendalam, cinta hitam yang begitu besar pada kekasihnya Rizky Bilar. Hingga Moreno juga baper guys ya, iri, pingin merasakan sebagaimana Bose merasakan cinta yang mendalam pada wanita impiannya. Ini kan yang kalian tunggu, seperti yang pernah disampaikan oleh Iksan Fir dengan mengunggah foto Lesti pamer cincin. Ya, di siang ini, momen cute nan romantis kemarin, Lesti digendong Bilar. Saat ini, Lesti mengunggah di feed Instagramnya saat dirinya merembahkan kepalanya ke pundak sang kekasih. Menatap ke depan dengan pandangan tajam. Tak lupa, dalam foto dosen itu, Lesti memberikan caption cukup menarik. Pertemuan yang tidak pernah disangka-sangka dan gak pernah kebayang sebelumnya. Makasih sudah hadir di hidupku, di hidup dedek kak. Kata Lesti kejora, insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Wow, sungguh hal itu merupakan penggambaran perasaan terdalam Lesti di hari ini. Sontak saja hal itu juga membuat semua fans, teman, sahabat semua pada penasaran dan baper atas unggahan Lesti di siang ini. Ya seperti Valdi yang langsung bilang, Gelora Bung Karno ready. Kemudian Adita Dyatma, oi katanya guys, Lesti lover cepat nyusul ya bang, katanya lagi. Dan di sini juga putra Hari yang pernah dekat dengan dedek juga mengungkapkan, alhamdulillah Ningsih selamat ya, semoga dilancarkan semuanya, amin ya Allah, amin bang Hari, semoga bahagia juga. Tak lupa ini juga SCTV, stasiun TV yang juga kesayangan couple cute kita ini, saudaranya Indosiar. Masya Allah, rencana Tuhan memang indah ya. Yuli Maul memberikan emoticon love.
Sesuatu yang memang indah banget siang hari ini. Nata Reza, Masya Allah, semoga sehat terus ya kalian. Amin, amin, amin. Kita doakan yang terbaik pokoknya buat pasangan couple cute kita ini. Rizky Bilar sendiri, ya inilah yang ditunggu. Bagaimana reaksi ketika Lesti mengungkap kan isi hatinya? Bilar hanya bisa tertegun dan menyanyikan lagi Memandangmu, anjay, dengan emotikon cinta hitam. Ya, itulah lagu kebangsaan saat mereka awalnya ketemu. Wow, langsung ada yang gercep yang ngerti, guys. Deja vu katanya. Wow, Ari Sky juga tampil nih memberikan. Dari memandangmu jadi memilikimu. Kalian the best, jagain Bilar ya, Dede. Sama ingetin dia jangan malas makan lagi. Kalau malas-malas, suapin aja pakai sendok semen biar cepet, Dek, kata si Adi Sky. Love you bot, katanya. Gak sabar ya, siapa yang sabar nunggu mereka cepet halal. Tentu Bang Haris juga sama Ricis ya, moga kita doakan juga mengikuti jejak mereka berdua yang awalnya memang diem-diem, akhirnya go public seperti hari ini, kemarin, hari ini. Wow, so multivitamin yang luar biasa, guys. Ada juga Dev Rico Audi menyampaikan, bismillah, semoga cepat dimudahkan ya. Ya, kita doakan juga untuk keberlangsungan acara pernikahan Bang B, proses pelepasan masa lajangnya semoga dimudahkan, tak terkendala oleh segala sesuatu aral melintang tentunya. Hanifa Razan, Masya Allah, beneran dong, semoga yang terbaik ya, Dek. Amin, katanya, guys. Lah, dikira bohongan apa? Iya, iya dong, gak mungkin bohongan, insya Allah. Memang banyak yang tak menduga, karena cerita mereka bagaikan drama Korea saja, guys. Uhuy, Ricky Perdana 06. Ya, semuanya ternyata pada kebuka nih. Jadi lu malu. Yang awal-awal bilang mereka settingan, kini mereka pada lari terbirit-birit malu sama sampaiannya. Masa ramalan selalu salah terus. Weh, diamatin semua tuh yang ramal. Salah terus tuh. Lucia Gisal, wah, tadi bikin heboh. Giliran Dede upload, dia bilang, selamat Dek, lancar sampai hari H. Amin. Aduh, pansos banget kamu ya bang ya. Oke, gak apa-apa sih. Yang penting kamu moga-moga cepet sadar. Kalau gak sadar ya, moga-moga cepet ditegur sama yang maha kuasa ya. Hahaha, abis ini langsung bikin video lagi. Hahaha, sampai segitunya sih, mau muntah ya. Fitri Kalina juga tampil di sini sebagai ketua Leslar Pusat. Masya Allah, bahagia selalu Leslar kesayanganku, katanya. Guys. Wow, Jamila Putri, Dede dengan emotikon lope-lope dan pipi merona tentunya. Renzi Laswardi, wih, ini dia styling. Ini adalah kisah cintaku, aku yang ngumpet di balik tiang. Wah, ada yang merasakan memori-memorinya yang masa lalu itu kembali lagi, guys. Karena cute-nya Lesti dan Bilar. Richard Ricardo, amin Dedek bahagia selalu, amin, amin, amin. Semoga bahagia Bang Ricardo. Ya, semoga Dedek dan Bang B bisa bersatu untuk selamanya. Wah, Jess Amalia, kok ini sepertinya mau kondangan, dia keburu-buru amat kamu, Jess. Mesti date dari sekarang nih, biar kurusan, pas kondangan nanti biar seragamnya muat. Mau jadi terima tamu ya? Emang mau seragaman sama siapa sih? Wah, Jamila Putri, tunggu foto versi Jamila dan ARR. Wow. Adakah kejutan lagi, foto apa sih versi Jamila Putri ini? Alia Sayuti, alhamdulillah Dedek sekarang udah bahagia. Amin, amin, amin. Semoga cinta kalian gak pernah berubah selamanya. Kita aminin, guys, ya. Memang semoga kita doakan cinta Lesti dan Bilar hingga menua. Tada hal yang membuat mereka terpisahkan. Hanya Allah, semoga mereka dapat diuji dengan kebaikan, akhirnya kuat,
sehingga bisa menua selamanya. Menikah sekali untuk selamanya seperti kata Bilal. Moreno juga tampil nih. Dikitnya Didi, bucin katanya. Wah kamu Nono, kamu gimana sih, bucin atau gimana sih kamu nih? Wah kamu baper ya. Ah, lalu dia mengeluarkan emoticon menangis, menangis haru atau kepingin juga seperti mereka. Moreno, Valdi lo sulimi ya, giliran mereka berdua fokus gambarnya, giliran ada gua, guanya ngeblur. Wah dengan mengetek Valdi Akbar. Sabar bang, mungkin ini bang, kamu harus banyak pakai yang namanya pemutih tuh biar gak terlalu ngeblur ya fotonya. Guyon, Bang Moren ya, Bang Moreno, guyon, jangan terlalu ditanggapin. Ah kemudian sabar ah katanya dengan ngetek iya yeah, Moreno. Jen Herianto, wah drakornya Indonesia nih ya, memang mirip Drakorindo bener ini, memang banyak yang ngomong ngomen begitu, dan ini termasuk salah satunya yang ngomen adalah Jen Herianto. Wah Visili juga mau nangis mak, terharu banget ya, terharu semuanya pada guling-guling, termasuk Isda juga ngomong nih. Dia langsung kerjip kasih komentar, ternyata diperhatian banget sama Didi, ngikutin terus perjalanan Lesti dan Mila. Cie cie, bahagia selalu Dede. Ya amin, semoga ya doanya terijabah Bunda Is. Sakira Aulia Ajmi, wow ini guys kan emoticon lope lope dan menangis haru tentunya. Kiss Award 2020, wih Kiss Award juga kasih dia. Sehat selalu Lesti Kejora, amin amin amin. Risiril, alhamdulillah semoga dimudahkan dan dilancarkan selalu dalam niat baiknya Lesti Kejora dan Bang Rizky Bilar. Ayo Setiani, wah selamat Lesti, bismillah, sampai pelaminan sama Kak Rizky baik Bilar. Celena, Jogger Sweet Pan, teman-teman mohon doanya. Dengan kularis manis yang mendoakan dengan doa yang sama juga, amin. Waduh, ini mau promosi di lapak di feed Dede. Waduh, ada-ada aja ini sih. Fildan Lesti, wah ini fan-nya Fildan sama si Dede. Sadu itu yang luar biasa, dia ngomong bahagia selalu deh, alhamdulillah. Yuhu, kata Ciha.Anisa, ya sungguh yuhu banget, seru banget, tiut banget hubungan percintaan mereka ini. MYSRA.RA, menangis ya, kamu haru banget ya, haru, haru dong. Bahagia selalu ya kak. Wah, ada saja. Ah, gak ngerti dah. Masya Allah, ikut bahagia, bismillah, dilancarkan niat baik kalian. Ya, kakak Dede. Ya, alhamdulillah, semoga bahagia selalu ya untuk kalian berdua. Dek, mengikutimu sejak awal tahun 2014, sejak audisi, sejak berkompetisi Dede masih ya mak imut gemes dan semuanya guys ya. Wow, pokoknya intinya semuanya pada baper, pada bahagia melihat kekiutan keuangan hubungan mereka berdua. Indonesia, Indosiar Mania Info ini, aw kiut, semoga hubungan kalian sejati dan dipersatukan dalam ikatan janji suci pernikahan, amin. Leslar setuju ya, setuju banget semuanya tentu. Leslar menginginkan memang kakak sama Dede bisa bersatu dalam ikatan pelaminan, semoga tidak ada alal melintang, amin amin amin. Au kiut ya, kiut banget guys ini, sudah para fan-fan sahabat-sahabat sudah tadi, wah tambah kiut kiut, lancar sampai hari H Mike Kejoranya Johnny. Si Johnny ternyata Dora Barbar. Nur Hayati, bahagia selalu, kesayangan dilancarkan niat baiknya, amin amin amin, semoga doa-doa kalian kembali pada kalian juga. Aa, aku tuh mau nangis kalau lihat kalian. Ya siapa yang gak mau nangis, haru, haru banget guys. Jadi pingsan part 2 ya, sekarang part 2, kemarin part 1 pas bilang bismillah sah, doa terbaik untuk kalian, sungguh aku bahagia. Kedua ya, kemarin yang pertama guys, bismillah ya dek, doa terbaik dari kita semua buat kalian berdua. Masya Allah Leslar, cute, cute banget.
Bahagia selalu kalian berdua. Tahun depan fix nikah nih. Sas, pasti, so pasti. Bahagia selalu, Leslarku. Wow, insya Allah semoga diterima dengan Allah. Semoga lancar sampai hari H. Amin, amin, amin. Leslar, Leslar online, sini, sini yuk. Kita ngumpul ya. Semuanya tentu pada ngumpul. Karena mereka memang ingin menyaksikan kebaperan pasangan couple cut kita. Ya, mah. Ya, akhirnya ditunggu-tunggu upload juga. Ya dong. Akiut kondangan. Ya, auto kita kondangan pasti semuanya. Semoga berjodoh di akhirat kesayangan. Amin, amin, amin. Ya, sungguh aku bahagia melihatnya. Ya, semuanya bahagia. Tentu kita semua berharap hal yang terbaik bagi couple cute kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Selalu nunggu kabar terupdate terbaru. Bahagia selalu Dedek dan Kakak. Ya tentu, amin, amin, amin. Barokah, Jumat barokah. Subhanallah, waduh, Masya Allah, ngiring binga. Masya Allah, bahagia terus ya kalian sampai halal. Doa selalu kupanjatkan untuk kalian. Ya tentu guys, Masya Allah. Bahagia, waduh, lu bahagia selalu ya kalian. Amin, amin, amin. Bilar, waduh, menangis haru. Macem-macem pokoknya intinya dari apa yang disampaikan mereka atas hubungan Lesti dan Bilar. Mereka sama-sama semuanya mendoakan kebaikan dan keberkahan hubungan mereka ke depannya. Tentu kita juga yang ada di sini setelah melihat dari berbagai komentar, dari berbagai doa terbaik yang dipanjatkan untuk couple cute kita. Marilah kita selalu mendukung, jangan setengah hati. Marilah kita mendukung selalu dengan mendoakan kita, mereka, walau kita tak bisa memberi apa-apa. Tapi yang terbaik adalah memberikan doa. Itu insya Allah kalian ketika mendoakan Lesti dan Bilar hal-hal kebaikan, insya Allah kalian juga akan mendapatkan hal yang baik di hati, di jiwa, serta di hari-hari kalian. Jadi marilah selalu support yang terbaik, mendukung yang terbaik, dan juga memberikan yang terbaik bagi kesayangan kita, couple cute kita ini. Tentu hari-hari kedepannya semoga segera dilancarkan acara sebar undangan, acara berikutnya, seserahan dan lain-lain. Semoga dimudahkan. Dan dengan ini kita sudah semakin terang, hilal sudah nampak nyata kelihatan bahwa pernikahan Bilar, Bilar dan Lesti tinggal menunggu waktunya. Jadi bagi yang sudah, yang pernah ragu dan tak percaya karena terbawa ramalan-ramalan, jangan pernah percaya pada ramalan, tapi percayalah pada lamaran sebagaimana disampaikan oleh Rizky Bilar sendiri dan kemarin oleh Derry sang manajer. Tentu hal ini membuktikan, menepis semua anggapan yang menyebut mereka selama ini hanya settingan. Dengan mengunggahnya, mereka berdua kompak mengunggah Rizky Bilar kemarin, hari ini dari Lesti di feed Instagram mereka masing-masing, ini menandakan bahwa hubungan mereka sudah sah sebagai pasangan calon mempelai yang akan segera menikah di tahun depan. Doa-doa terbaik semoga diijabah untuk mereka berdua, dan kita juga diberikan rahmat dan kemudahan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Itu saja kabar-kabar terbaru mengenai mereka, update di siang hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru setuju di channel kita ini, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini, di channel kesayangan Lesti dan Bilar tentunya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.